emang desainnya bos itu emang paling bagus banget. Keren kan? Mas emang masukannya bagus banget, Din. Iya, ini mah harus dirubah. Gua kasih buat lu, gua giveaway. Yeay, dikasih buat aku karpetnya. Oke, bos. Halo? Ntar lu ya? Hah? Mau kemana? Bos? Ya? Din, aku tuh rencananya ini kan buat aku, Din. Ini kan karpetnya tuh mahal banget. Jadi kalau dibanting harga, maksudnya nego-nego dikit, pasti ini banyak yang ambil. Jadi di captionnya aku nanti bilang karpet at Nagita Slavina. Jadi jual murah gitu. Iya, lah kan ini udah dikasih AA. Enggak kan dikasih AA. Ya kalau di kontrakanku ini mah gedean karpetnya daripada kontrakanku. Oh, Mary butuh duit lah, tapi ya butuh banget, Din. Ya namanya duit mah butuh di kampung, apalagi lagi musim panen sekarang. Ibu banyak butuh uang. Oh, udah sih, paling ntar pengangon. Udah, aku diem-diem aja ya, mau ke IG story. Bagi dua aja. Enggak ada bagi dua. Duh, bilangin nih. Ya orang nama bos dikasih kalah. Bilangin, dadah. Dadah. Enggak, kan ini dikasih dari Amazon, gak ngehargain. Malah mau dijual, bilangin. Hai guys, aku mau jual ini guys. Ini karpet X Nagita Slavina segini tuh guys. Nanti aku jual ini harganya 20 juta. Yang mau langsung DM aku ya guys. Oke, okay, thank you. Nah, aku ke atas. Miss Mandi tuh aku mau potekan sama Sen-Sen kan, mau mini pedi. Lagi mani pedi, aku lihat handphone, lihat IG story-nya Mary, kok kayaknya karpet aku dijual gitu. Terus aku telepon Mary kan ke atas. Hah? Kok bagi telepon? Halo Mbak? Mary, boleh ke atas sekarang nggak? Hah, ke kamar. Iya, ya udah. Iya Mbak. Mbak, ya ada apa Mbak? Kok bisa-bisanya karpet aku dijual sama Mary? Karpet. Iya. Iya Mbak, makanya aku kan komplain masalah itu Mbak. Jadi di bawah itu sama bos